langsung dimasukin lagi nih. Masukin, pas. Pasang, nah, set, plug. Iya. Beres jadi kan? Gampang. Pokoknya plug and play. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Nasuka Suardi Channel. Hari ini kita mau lihat cara pemasangan saklar. Saklar anchor. Saklar anchor mas ya. Iya. Ini, okay. Ini udah ya. Dibuka ya unitnya ya. Udah dibuka. Nah udah itu ini. Pertama-tama pak. Pertama-tama kita buka ininya tempat lubangnya. Coba mas kasih tahu. Ditanam. Nah ini tinggal pasang salah satu namanya anchor. Oh iya iya. Tinggal pilih salah satu mau biru mau ini bebas. Bebas ya. Ya dan ini. Kabel sensor lampunya. Kabel sensor lampunya ya. Dimasukin yang itu ya. Iya. Bebas masangnya. Ini sama kayak tadi, kayak yang stop kontak juga. Iya, kita potong ya. Kita diukur, kita diukur dipasin, kira-kira enak. Yang penting jangan kepanjangan, jangan kependekan. Sama tinggal colok. Sistemnya sama ya? Ya, tinggal colok. Tinggal colok aja. Nanti jangan salah lubang. Ini kalau saklar ini 2 aja mas ya? Kalau saklar engkel ini 2 kabelnya. Kabelnya apa tadi merah sama ini ya? Merah sama biru. Masuknya bebas semuanya gimana aja. Boleh ya? Boleh. Maksudnya saklar nggak ada nolnya, nggak ada ininya. Walaupun bebas. Langsung dimasukin aja gitu ya? Dimasukin aja. Sama ini mas, sama ini ya sensor tadi ya? Iya, kabel sensor. Nah ini kabel sensor. Biar dimasukin dan dibaut lagi. Itu aja mas ya. Iya. Udah jadi ya. Jadi praktis. Praktis ya. Iya. Sekarang itu alat itu praktis. Plug and play. Iya gampang, betul. Tapi agak mahal sih. Iya. Tapi kan awet mas. Kalau mahal itu. Awet. Enggak juga. Ya tergantung kalau dipukul ya terpusat. Oh iya iya. Dicongkel dikit. Nah, kan ini ada sistem penjepitnya di dalam ini. Nah, dicabut. Dicabut terus dengan pertama itu. Tinggal dibaut, dicari baut dulu. Oke. Okay. Oh, yang kakak enggak dikasih baut, guys. Ternyata. Nah, ini kita ini ya. Bawa baut sendiri ya. Iya. Jatuh apa pun gimana enggak tahu. Oke. Okay. Langsung dimasukin lagi nih. Masukin, pas. Pasang, nyalakan. Set, plug. Iya. Beres jadi kan? Gampang. Pokoknya plug and play. Iya. Tinggal tutup aja ya langsung ya. Ya masukkan kain pluk. Udah jadi beres. Oke guys, ini udah jadi lagi nih guys. Wah ya. Mantap ini pemasangan saklar ya mas ya. Oke ya, saklar angle. Oke mas ya, makasih ya. Oke guys, jangan lupa ya biasa di apa itu bagi-bagi ke teman-teman pokoknya yang belum pernah pasang ini untuk pemula atau apa ini pokoknya bisa ini untuk jadi apa untuk belajar ini. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.